Sesungguhnya setiap manusia diciptakan dalam keadaan suka berbuat dosa Namun yang menjadi kewajiban seorang muslim Apabila ia terjatuh dalam dosa Adalah segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal Kerana Allah senang melihat hambanya yang bertaubat dan kembali kepadanya Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW Yang artinya sungguh Allah benar-benar gembira atas taubat hambanya melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian, yang ketika bangun dari tidurnya dapat menemukan hewan tunggangannya yang telah hilang di tengah padang pasir yang luas. Mutafakun alaih seorang Muslim, harus waspada terhadap dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena Allah Azza wa Jalla telah mengecam orang-orang yang menyembunyikan dosanya dari pandangan manusia, namun tidak dapat menyembunyikannya dari pandangan Allah. الله عز وجل برفر يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا artinya mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah e he Padahal Allah melihat mereka pada suatu malam di mana mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai olehnya dan Allah maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat An-Nisa ayat 108. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga telah memperingatkan umatnya dari dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih lantas Allah menjadikannya sia-sia Thauban radhiyallahu anhu berkata wahai Rasulullah sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya beliau alaihi wasallam pun bersabda sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian mereka salat malam sebagaimana kalian mengerjakannya tetapi mereka adalah kaum yang jika dalam keadaan sendirian dengan sesuatu yang diharamkan Allah mereka melanggarnya hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah seorang muslim dapat berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi dengan berusaha untuk mengikuti beberapa langkah berikut. Satu, bersimpuh di hadapan Allah dengan berdoa dan merendahkan hati kepadanya agar Allah Azza wa Jal memalingkan darinya berbagai macam dosa dan kemaksiatan dua berjuang sekuat tenaga melawan hawa nafsunya dan berusaha mengusir bisikan jiwanya serta mencoba untuk mensucikan hatinya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal tiga menghindari kesendirian dan kesunyian sebisa mungkin serta bergaul dengan orang-orang yang baik dan saleh. 4. senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal di mana dia selalu memperhatikan gerak gerik seorang muslim dalam setiap keadaannya 5. seorang muslim berusaha membayangkan bahwa orang-orang yang dia hormati dan segani sedang hadir menyaksikan dosa yang sedang dia lakukan Maka pada saat itu hendaknya perasaan malunya terhadap pandangan Allah melebihi rasa malunya dari pandangan manusia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya hendaknya engkau malu kepada Allah melebihi rasa malumu kepada salah seorang lelaki dari kerabatmu hadis riwayat bazar dalam musnadnya dan Ibnu Nasr dalam kitab Qiyamul Lail dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Sahihah. 6. Berusaha untuk mengingat kematian karena apabila ia datang menjemputnya sementara dirinya dalam kondisi bermaksiat dan bergelimang dalam dosa bagaimana mungkin seseorang akan menghadap Robnya sementara dia dalam kondisi seperti itu? Tujuh, mengingat apa yang telah Allah sediakan dari kenikmatan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan apa yang telah Allah siapkan dari azab bagi orang-orang yang durhaka dan berdosa betapa indahnya perkataan seorang penyair yang menuturkan jika suatu hari engkau pernah melewati waktu sendirian maka janganlah engkau katakan saya telah melewatinya sendiri tetapi katakanlah ada pengawas yang mengawasiku jangan pernah menyangka bahwa Allah lalai darimu meski sesaat dan tidak semua yang tak terlihat olehmu berarti dia tiada